Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PD saya. Gimana kalian semuanya kabarnya baik? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya Allahi Rabbal Amin. Oke guys ya, makasih banyak udah ikutin terus saya sampai hari ini. Jadi hari ini saya barusan dari warung ya, udah beli samyang ya. Dan kalian gak asing lagi kalau dengar samyang. Oke guys ya, jadi hari ini saya tuh penasaran. Jadi kemarin di Arab itu ada tumbuh juga ya, kayak di sini tanaman-tanaman seperti ini, bunga yang selalu saya siram setiap hari. Nih di sini ada tanaman ini ya. Kalau di Indonesia namanya krokot ya. Kalau di Indonesia namanya krokot. Cuman hari ini saya mau coba masak sama samyang. Gimana sih rasanya? Penasaran gak kalian gimana rasanya samyang sama krokot ini kita campurin ya kayak gimana? Ikutin terus videonya sampai selesai. Nih guys, kita gak cuma ada satu doang ya. Kemarin di situ banyak ya. Cuman saya cabut-cabutin. Nih, saya udah ambil ya guys satu. Dan saya mau cobain masak samyang sama daun krokot gimana sih rasanya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke guys ya, jadi udah jadi nih krokot samyangnya. Dan di sini ada toppingnya juga, ada telur sama ikan ya. Dan ini apa namanya? Ini krokotnya ya. Jadi ini krokot sama samyang ya. Cuman saya gak tahu gimana rasanya ini. Saya mau cobain sekarang ya. Oke, gimana rasanya? Langsung aja kita Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak beracun ya. Ini pokoknya ini tumbuhnya sih di apa? Biasanya kalau krokot kayak gini ya, tumbuh-tumbuhnya itu di tanah-tanah kering ya. Contohnya ya seperti tadi itu, di biasanya tumbuh di tanaman gitu. Cuman saya penasaran nih kayak gimana rasanya nih campur samyang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa saja guys, rasanya sama kayak kangkung guys.
Rek berapa tenangan yuk? Oke guys ya, alhamdulillah banget udah selesai ya makannya. Udah habis juga. Dan minum juga habis 2 botol. Luar biasa ya, pedas banget. Jadi barusan saya baru pertama kalinya di Arab Saudi nyobain krokot Arab ya sama samyang. Masya Allah, luar biasa guys ya. Pedas banget dan nikmat. Rasanya juga agak jauh beda sama kayak cacing, kayak kangkung ya, seperti itu. Rasanya sama aja guys ya, gak ada perbedaan. Cuman mungkin bedanya karena tumbuhnya di negara Arab. Jadi ya itulah perbedaannya. Tapi soal rasa sama. Oke guys ya. Masih banyak udah ngikutin video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.